kan mandi begini. Nanti akan berubah ini warnanya ya. Ini warnanya akan menjadi hijau. Maka dia akan menjadi ayam warna-warni. Kita mau mewarnai ayam, kita buat 3 warna. Jadi kita pakai pewarna kue ya. Ini ada pewarna kue. Satu pewarna untuk kita bilang warna merah. Satu lagi warna kuning. Nah, warna kuning ini teman-teman nanti dia lebih bagus warnanya. Nah, kalau nanti warna ayamnya kurang terang, kita tambah lagi. Oke. Oke, ini ayam yang akan kita warnai ya teman-teman. Nah, ada 6 ekor. Kita langsung saja kasih warna. Pertama warna hijau ya. Jadi begini caranya. Oke. Sudah siap 1 ekor. Ini karena tadi cuman sedikit pewarnanya. Jadi warnanya kurang terang ya. Nah. Oke, sudah 2 ekor. Nah, kita ambil yang warna merah pula ya. Nah, ini saatnya untuk yang warna merah. Kita cukupkan begini. Jadi ayamnya akan berubah menjadi warna merah. Nah, jadi untuk warnanya supaya lebih terang, kita harus memberikan pewarna lebih banyak. Oke. Oke, ini ayamnya sudah kering. Nah, ini umur 6 hari gitu. Nah, jadi umur 6 hari ini sudah lumayan besar. Nah, kasih makan kakak, kasih makanan ayamnya. Coba kan sini.